Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rian Apriana. Pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya. Yuk bantu channel ini tembusin 10.000 subscriber. Dan untuk yang mau request, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama, klik icon A yang ada di bawah ini. Klik edit. Ketik namanya. Klik OK. Kalian ganti fontnya. Klik font. My font. Kalian cari fontnya. Klik font yang ini. Klik OK. Pilih stroke. Aktifkan enable-nya. Stroke width-nya 14. Klik centang. Kalian atur ukuran dan posisinya. Pilih color. Pilih gradient. Klik icon plus yang ada di bawah. Pilih icon color. Pilih warna orange. Klik centang. Klik OK. Klik tanda panah yang sebelah kiri. Pilih color. Kalian ganti warnanya jadi warna merah. Klik OK. Kalian atur posisinya ya. Klik OK. Klik centang. Kalian copy. Pilih edit. Ketik namanya. Klik OK. Kalian atur ukuran dan posisinya. Kalian copy. Pilih edit. Ketik namanya. Klik OK. Kalian ganti fontnya. Klik font. My font. Kalian cari fontnya. Klik font yang ini. Klik OK. Pilih color. Pilih warna hijau. Klik centang. Pilih inner shadow. Aktifkan enable-nya. Pilih warna orange. Blur radiusnya 0. Offset X-nya 3. Offset Y-nya 3. Klik centang. Kalian atur ukuran dan posisinya. Kalian copy, pilih color, pilih warna transparan, klik centang, pilih stroke, pilih warna putih, stroke width-nya 2, klik centang, kalian atur posisinya, klik teks yang musik ini, kalian copy, pilih color, pilih warna transparan, klik centang. Pilih stroke, pilih warna hijau, stroke width-nya 2, klik centang. Kalian atur posisinya. Klik teks yang L ini. Kalian copy, pilih color, pilih warna transparan, klik centang. Pilih inner shadow, matikan enable-nya, klik centang. Pilih stroke. Pilih warna hijau, stroke width-nya 2, klik centang. Kalian atur posisinya. Klik persegi 6 yang ada di bawah. Pilih import. Masukin mentah logonya. Klik centang. Pilih to back. Atur ukuran dan posisinya. Klik layer,
klik ikon yang ada di bawah yang ini. Kalian centang semua. Klik ikon yang ada di bawah yang ini. Kalian gabungin ya. Klik OK. Klik layar. Kalian atur posisinya. Pilih shadow. Aktifkan enable-nya. Blur radiusnya 0, offset X-nya 4, offset Y-nya 4. Klik centang. Pilih draw. Klik kaca pembesar yang ada di atas. Kalian perbesar. Klik lagi kaca pembesar yang ada di atas. Kalian draw ya. Kalau sudah, klik lagi kaca pembesar yang ada di atas. Klik centang. Klik layar. Kalian gabungin lagi kayak tadi. Kalian atur posisinya. Pilih stroke. Aktifkan enable-nya. Pilih warna hijau. Stroke width-nya 4. Klik centang. Pilih import. Masukin bercak catnya. Klik centang. Pilih to back. Atur ukuran dan posisinya. Klik kotak yang ada di bawah, pilih color, ganti backgroundnya jadi warna hitam. Klik centang. Kalau sudah selesai, kalian save. Klik icon yang ada di atas, pilih save to gallery. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.